Semua dah susun. Yang ini di sini. Barulah cantik. Kan dah kemas. Okey, dah bersih. Barulah puas hati. Nampak semuanya bersih, tersusun. Oh, tapi cuaca hari ini macam agak panas ya. Tak apalah, kita rehat dahulu. Sonok tengok dah bersih. Apa yang Nisa bebelkan tu Nisa? Cikgu Aisyah. Saya sebenarnya baru lepas kemas barang-barang ni dah bersih, dah tak ada habuk. Wow, jadi saya berehat kat sini. Saya kipas kipaslah sikit. Panas ya hari ni cikgu. Kenapa tak buka kipas? Sekejap lagi lah cikgu, saya nak rehat dulu. Tak apa, rehat pun boleh rehat. Tapi yeah. Nisa boleh buka kipas daripada jauh. Menggunakan daripada alat jauh. Kawalan jauh. Oh, macam mana dia cikgu? Ini saya ada remote dia ni, alat kawalan jauh. Baik. Okay. Turn on saja ataupun hidupkan saja. Ya. Nak speed mana? Nak di kelajuan dia berapa? Ya. Buatlah sikit. Canggihnya. Ya, canggih kan? Kipas pun dah ada alat kawalan jauh. Haruslah. Tapi kan cikgu, macam mana alat kawalan jauh tu berfungsi untuk hidupkan kipas ni? TV KPM. Hai semua, apa khabar adik-adik? Anda sedang menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Terima kasih kerana masih menonton saluran Didik TV KPM. Sebentar tadi dah dengan Abang Chuan kan? Jadi hari ini Kak Nisa nak bawakan adik-adik ke satu lagi penerokaan yang hebat dan menarik bersama guru kita pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kepada adik-adik di rumah, murid-murid semua, jaga keselamatan diri anda di mana sahaja kita berada. Pelitup muka jangan dilupa, pakai dengan baik. Pakai dengan kemas, jaga penjarakan fizikal 1 meter atau lebih, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan jangan lupa untuk sanitasi tangan anda gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, jom kita nak persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Cikgu Aisyah. Apa khabar Cikgu? Apa khabar Kak Nisa? Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Teroka hari ini. Saya rasa sangat teruja dengan penerokaan kita ataupun aktiviti yang akan kita lakukan bersama-sama pada hari ini. Tetapi sebelum itu, Cikgu Aisyah, saya nak minta Cikgu untuk perkenalkan diri Cikgu kepada murid-murid yang sedang menonton kita di Teroka pada hari ini. Silakan Cikgu. Okey, hai semua. Assalamualaikum. Saya Cikgu Aisyah. Tapi di sekolah, saya lebih dikenali sebagai Aisyah Sensei. So, murid-murid boleh panggil saya Aisyah Sensei. Saya dari Sekolah Kebangsaan Putrajaya Presen 11-3. Ya, Cikgu Aisyah atau Aisyah Sensei. Jadi boleh ya saya panggil Sensei lepas boleh, ni? Boleh, Nisa. Boleh ya? Hai. Baiklah. Jadi itu dia Cikgu yang akan bersama-sama kita pada hari ini dari SK Putrajaya Presen 11-3. Agak-agaknya apa yang kita lakukan pada hari ini, Cikgu Aisyah ataupun Sensei? Apa tajuk kita pada hari ini? Okey, hari ini kita akan memfokuskan menyatakan maksud pengaturcaraan. Yang kedua, kita akan mengenali apa itu algoritma. Kita akan mengenali apa itu sudokod dan kita akan mengenali apa itu carta alih. Wah, nampaknya kan Cikgu Aisyah, Sensei, banyak perkara menarik yang sama-sama kita nak lakukan pada hari ini. Betul. Tetapi Cikgu, rasanya tak lengkap kalau saya seorang saja dekat sini. Betul. Saya nak panggil kawan-kawan boleh cikgu? Boleh. Jadi jom, kita ada murid-murid semuanya dari SK Putrajaya Presen 11-3. Mana murid-murid kita ni? Hai. Selamat pagi. Wah, semuanya bersemangat nampaknya nak mulakan hari ini. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dengan adik yang bernama Nadif. Silakan Nadif, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Saya Nadif bin Azlan dari SKPP 11-3. Terima kasih Nadif. Kemudian kita ada Adriana. Silakan Adriana. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Adriana Kaisara. Terima kasih Adriana. Kemudian kita ada adik Akil. Silakan Akil, perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Akil Syafiq bin Muhammad Azlan. Terima kasih Akil. Dan kita ada adik Zakir. Silakan Zakir. Assalamualaikum. Nama saya Zakir bin Akrun.
Terima kasih. Ni dia cikgu ya, keempat-empat murid. Yeah, semua ni anak-anak murid cikgu di sekolah ya? Ya, saya. Nampaknya mereka pasti sudah bersedia dengan topik kita pada hari ini. Betul. Dan apa aktiviti yang kita nak lakukan bersama-sama. Mungkin cikgu boleh ceritakan dengan lebih lanjut apa yang kita nak teroka atau kita nak lakukan pada hari ini, cikgu. Okey, hari ini kita akan belajar sistem hari ini kita akan belajar sistem kawalan jujukan. Mm-hmm. Sebenarnya ada tiga sistem kawalan ni Kak Nisa. Yeah. Okey, yang pertama jujukan, ulangan dan yang ketiga ialah pilihan. Tapi untuk tahun 4 kita memfokuskan kawalan jujukan sahaja. Kawalan jujukan. Maksud kawalan jujukan kita boleh tengok kepada tidak ada pilihan lain dan tidak ada pengulangan. Tidak ada pilihan lain dan tidak ada pengulangan. Macam mana tu agak-agaknya ya. Jadi saya pun tak sabar-sabar. Saya nak tanya murid-murid di atas talian, adakah anda sudah bersedia? Kalau murid-murid semua sudah bersedia, boleh tak bagi Kak Nisa double thumbs up macam ni? Yeay, kita nak nampak semuanya bersemangat. Macam ni. Goyang-goyang sikit. Baiklah, kita pun nak beri sedikit waktu untuk murid-murid di rumah bersedia bersama-sama dengan kita. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti seketika kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. KPM Didik TV KPM. Masih menonton Teroka di Didik TV KPM bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Aisyah ataupun Sensei Aisyah dari SK Putrajaya Presin 113 dan juga murid-murid yang ada bersama dengan kita hari ini. Mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi dan topik kita adalah asas pengatur cara. Nampaknya murid-murid dah bersedia, murid-murid di rumah pun dah bersedia. Jadi jom kita nak mulakan sesi kita pada hari ini. Silakan Sensei. Okey, sebelum tu sebenarnya pengaturcaraan ni ayat mudah kita selalu dengar ialah dalam bahasa Inggerisnya coding. Tapi dalam bahasa Melayunya ialah pengaturcaraan. So hari ni kita nak mengenal dulu maksud pengaturcaraan. Ya, baik, boleh. Jadi masuk pengaturcaraan kita akan tanya murid-murid atau ada murid-murid yang dah bersedia. Mungkin ada apa murid-murid nak cuba? Ada nak bagi tahu sensei tak? Siapa tahu maksud pengaturcaraan? Siapa nak cuba? Angkat kita tangan. Kita nak uji dahulu murid-murid ni. Maksud pengaturcaraan. Okey, nampaknya Adriana. Ya, Adriana. Ya, yakin. Silakan Adriana. Apakah maksud pengaturcaraan ya, cikgu? Ya, betul. Maksud pengaturcaraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Set arahan yang arahkan komputer untuk melakukan sesuatu tindakan. Ya, betul. Kita ambil contohlah. Betul adik Ariana, betul. Bagus. Jawapan lengkap, sangat-sangat lengkap. So set arahan yang memberitahu mengarahkan komputer untuk melakukan tindakan. So kita bagi contohlah. Kita bagi contoh Kak Nisa. Kita bagi contoh Nisa. Contoh ini ialah jam digital. Okey, jam digital ni dalam jam digital ni ada pengaturcaraan. Kenapa kita boleh cakap ada pengaturcaraan? Sebab pengaturcara dia dah setkan bila bila pengguna guna jam digital ini akan terpapar waktu, kemudian akan terpapar suhu dan kemudian akan terpapar tarikh. Dan pengguna juga boleh set jam loceng. Wah, menariknya. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, kita ada satu video cikgu yang kita sama-sama nak kongsikan dengan semua yang menonton. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Didik TV KPM. Itu
itu dia video yang berkaitan dengan saya lihat ada beberapa barang yang berkaitan dengan apa yang kita gunakan sehari-hari. Cikgu, sebelum kita mulakan aktiviti, jangan lupa SOP kita perlu patuhi dalam pada kita dah menjaga jarak fizikal. Satu minta atau lebih, saya nak persilakan cikgu untuk kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Kalau zaman sekarang ni kan cikgu, saya sering kali bawa yang saiz poket. Yang mudah untuk kita letak di dalam beg dan bawa ke mana-mana. Jadi kita nak tanya murid-murid cikgu, apa peralatan yang mereka nampak dari video tadi? Boleh cikgu? Boleh, boleh, boleh. Kali saya pilih je mana-mana. Pilih saja. Pilih je mana-mana. Saya nak tanya Nadif lah. Nadif? Nadif, apakah salah satu barang yang Nadif nampak daripada video sebentar tadi? Television. 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 Betul. Baik. Macam mana dengan murid yang lain cikgu? Mungkin cikgu boleh pilih pula. Ada yang nak tanya? Okey, ada yang dah volunteer nak angkat tangan? Ya. Okey. Akil Syafiq. Akil Syafiq? Telefon pintar. Satu peranti yang kita semua ada sekarang. Yes, betul. Baik. Mungkin Zakir nak kongsikan apa lagi barang yang Zakir peralatan yang lain, Zakir. Ya, peralatan yang lain. Alat kawalan jauh. Macam kita guna tadi, Nisa. Ya, alat kawalan jauh untuk hidupkan kipas kita tadi. Jadi, cikgu, apa kaitan barang-barang yang telah kita gunakan dengan apa yang kita nak pelajari pada hari ini, cikgu? Okey, sebenarnya barang-barang ni semua yang berkaitan dengan pengaturcaraan di mana di dalamnya ada komputer bernam. Dan pengaturcaraan lah. Tapi sensei rasa, sensei nak tanyalah murid-murid, siapa yang tahu apa maksud komputer bernam? Siapa nak tolong jawab? Tolonglah sensei. Semua dah angkat tangan ni. Macam mana kita nak pilih, cikgu? Nisa pilih je mana-mana. Saya nak pilih sebejam mata. Okay, saya pilih Akil. Akil kongsikan dengan kita semua apa itu komputer bernam. Semua berebut nak angkat tangan ni. Maksud komputer bernam ialah pengaturcaraan yang ditanam di dalam alatan atau perkakasan tersebut. Pengaturcaraan. Itu maksudnya kan, pengaturcaraan ni set arahan yang dah ditanam di dalam perkakasan tersebut. So, sensei bagi contoh ialah periuk serbaguna. Dia bukan periuk nasi saja, Nisa. Dia boleh buat bubur, dia boleh buat bakar-bakar, dia boleh macam-macam dia boleh. Periuk pelbagai guna. Pagi lagi ni. Saya sebut-sebut makanan ni. Saya pun tiba-tiba lapar. Okey, so ini contohnya dalam periuk pelbagai guna ni. Okey, dalam periuk pelbagai guna dia dah ditanam. Ditanam atur cara, set atur cara yang bila mana pengguna tekan nak masak nasi, dia akan buat apa yang pengguna tekan. Apa yang pengguna pilih. Itu yang dikatakan komputer bernam. Ibarat macam komputer yang ditanam lah. Kemudian kita dah lihat maksud apa itu pengaturcaraan daripada adik-adik Ana sebentar tadi. Betul. Cikgu. Silakan cikgu, kita teruskan. Apa lagi yang kita nak terangkan pada hari ini? So, sebelum tu sensei nak tanya, okey, dekat Nisa. Nisa, boleh? Okey. Selain daripada contoh alatan yang kita selalu guna di rumah, kan? Apa yang Nisa rasa dia bergerak tapi tak guna pengaturcaraan? Alamak. Apa ya? Basikal kot cikgu. Basikal boleh sebab boleh dia tak ada komputer dan tak ada pengaturcaraan. Ya, betul cikgu. Basikal. Betul. Tapi saya nak tanya juga adik-adik. Mari kita tanya murid-murid. Silakan cikgu. Saya nak tanya Zakir. Zakir. Okey Zakir, apakah peralatan ataupun perkakasan yang bergerak tapi tak ada pengaturcaraan? Lampu. Lampu. Baik. Lampu sebab kenapa dia cakap lampu? Saya rasa sebab lampu buka je, tapi sekarang dah ada lampu pintar, betul tak Nisa? Sekarang kita tekan je dia dah terus boleh buka. Hidup. Boleh tukar warna lagi cikgu. Itu dah masuk kepada pengaturcaraan. Sebab apa? Dia dapat set arahan yang diterima oleh pengguna. Baik. Okey. Ada rakan lain yang nak kongsikan? Ada rakan lain yang nak kongsikan lagi? Ada lagi? Kita lihat siapa? Adriana. Silakan Adriana. Ya. Jam dinding. Kalau jam dinding terus sensei nampak yang si kuning cantik ni kan? Yang ini cikgu, jam dinding terus berdetak. Boleh. Okey, ini perbezaan antara
jam, jam biasa ataupun jam analog lah. Jam biasa dan jam digital. Okey. Jam biasa ni, tadi Ariana cakap jam dinding kan, samalah kita pun boleh sambungkan dinding juga ni. Okey. Okey, jam ni, okey, kita tengok pada yang tak ada pengatur caraan, jam ni kita boleh tengok masa, dia boleh bergerak tapi dia kita boleh set loceng dekat dia. Betul. Tapi bila adanya jam digital, kita set dia secara manual, betul? Okey, bila jam digital, baik. Jam digital dia boleh tunjukkan masa siap-siap, kita boleh tengok suhu, tarikh. Ha, nampak tak? So ini yang dia berkaitan dengan pengatur caraan. Baiklah. Ini perbezaan jam yang dahulunya kita panggil jam analog. Analog, betul. Analog tidak ada pengatur caraan, tetapi dia adalah komponen-komponen mekanikal mungkin di dalamnya, betul, yang membolehkan ianya bergerak. Ya, betul kan, Isa? Dan untuk jam digital yang sekarang ni, saya rasa ramai dah ada kerana ianya mampu beli. Betul, ya, tak, betul, Cikgu? Dan harganya orang kata berpatutan. Ya, okay, mudah didapati, berpatutan. Jadi ramai yang sudah ada peralatan yang mungkin mereka tidak sedar, ini adalah pengatur caraan. Betul tak, Cikgu? Betul. Ya. So boleh Cikgu tanya kepentingan bila adanya alat yang ada pengatur caraan? Siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu ataupun sensei? Saya pun tiba-tiba tertasul. Siapa boleh tahu sensei kepentingan bila adanya perkakasan yang ada pengatur caraan? Okey. Okey. Akil nampaknya dah angkat laju tangan. Dia angkat tangan. Silakan Akil. Yang pertama, memudahkan sesuatu kerja atau urus. Apa dia, Akil, boleh ulang sekali lagi? Memudahkan kerja atau urusan. Ha, betul Kak Nisa. Bila adanya jam digital ni, tak payahlah kita nak beli. Sekarang berapa hari bulan? Kan? Pandang je dah tahu. Pandang tu, tengok dah tahu dah. Ini pun sama juga. Kan? Hari ni nak masak bubur lah kan? Letak je bahan-bahan dia, tekan je nak masak bubur. Baiklah. Cikgu-cikgu, tadi pada awal tadi cikgu ada sebutkan beberapa perkataan atau frasa-frasa yang saya tak faham. Contohnya macam sudoku, cata alih. Apa sudoku dan cata alih tu? Saya nak sebut pun saya takut salah. Okey. Sudoku, kita selalunya orang akan salah sebut sudoku sebab dia ada P depan. Ada P depan. Ada orang selalu cakap pusudoku, pusudoku. Dia tersembung gitu kan. Sebenarnya P tu kita silent kan. Ejaan dia ada P tapi kita silent kan jadi sudoku. Ada murid yang nak kongsikan dengan kita apa maksud sudoku? Ada tak yang nak kongsikan dengan semua kita? Semua angkat tangan. Okey, kita beri peluang kepada Zakir. Silakan Zakir. Zakir pula. Sudoku ialah satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Satu set pernyataan dalam bahasa biasa. Hebatlah murid-murid ni. Apa yang Kak Nisa tak tahu, mereka tapi, tahu. Sebenarnya sebelum kita masuk kepada sudoku, kita kena kenal dulu algoritma. Algoritma apa, sensei? Kalau algoritma nantilah kita sensei kongsikan. Cumanya tadi boleh tak sensei nak tanya satu lagi kepentingan kepada murid-murid? Boleh, boleh. Tidak sensei ada masalah. Rasa macam, sensei rasa macam teringin nak tahu kepentingan bila adanya perkakasan yang ada pengatur caraan ni. Selain tadi memudahkan kerja, boleh tak murid-murid yang lain berkongsi apa lagi kebaikan bila adanya alatan yang ada pengatur caraan? Adriana nak cuba? Silakan Adriana. Lebih menjimatkan masa dan tenaga. Apa pendapat Nisa? Saya setuju Adriana. Contohnya betul, macam periuk nasi yang sudah diatur cara ni, kita tekan je. Lepas tu kita dah tak payah fikir pukul berapa minit lagi, tahu-tahu dia siap. Saya tahu nasi saya dah siap. Betul. Samalah juga dengan kipas tadi. Situasi kita kan. Nisa penat buat kerja. Kipas pula jauh kan. Tak larat nak pergi kat kipas. So kita boleh buka, kita hidupkan kipas menggunakan alat kawalan jauh. Menggunakan alat kawalan jauh. Ada banyak kebaikan. Mungkin ada yang nak kongsikan lagi satu. Boleh? Kebaikan? Ada lagi nak kongsikan kebaikan? Ada nak tambah daripada apa yang rakan-rakan lain telah kongsikan? Zakir angkat tangan lagi. Zakir, silakan. Aktif Zakir hari ini. Silakan Zakir. Permintaan terhadap barangan lebih tinggi. Ini mesti cita-cita dia nak jadi ahli perniagaan yang berjaya. Permintaan tinggi. Ya, betul. Kak Nisa rasa apa yang dimaksudkan permintaan tinggi tu?
Memandangkan tadi ada adik kita ni dah sebut ianya memudahkan pekerjaan. Jadi ramailah yang nak beli, cikgu. Betul. Harga pun berpatutan, saya pun nak beli. Betul. Ha, kalau saya, saya lebih menarik tengok benda-benda yang memudahkan kerja saya. Yeah. Begitu juga orang ramai. Baiklah. Jadi itulah kenapa barang-barang yang ada pengaturcaraan ni lebih mudah terjual ya zaman sekarang. Betul, cikgu. Kita pun mengikut perkembangan teknologi semasa. Betul. Betul tak murid-murid? Kalau betul, betul bagi Kak Nisa double thumbs up boleh? Ya, Kak Nisa boleh angkat sebelah saja. Baiklah. Okey, saya, saya rasa ada satu lagi point. Kepentingan yang perlu kita tahu bila adanya perkagasan yang ada pengatur cara ni dalam kehidupan kita. Saya nak tanya Nadif lah, cikgu. Nadif, okey, lagi senyum satu. Senyum je dari tadi Nadif. Silakan Nadif. Lebih mudah dijual di pasaran. Betul. Ada permintaan? Lebihlah mudah dijual. Betul. So permintaan dia tinggi, ramai beli dan mudah dijual. Benda tu dapat membantu membangunkan ekonomi. Betul tu. Dan banyak peralatan atau perkakasan keluaran nasional atau keluaran negara kita sendiri. Betul. Yang ada pengaturcaraan lengkap dengan teknologi, senang dijual ya cikgu. Betul. Dan kita kena support produk kita. Kita. Betul. Baiklah. Kita akan pergi dengan lebih lanjut kepada topik kita hari ini, iaitu asas pengaturcaraan bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi tahap 2. Kita berinteraksi seketika, jangan ke mana-mana tahu. Kembali selepas ini di Teroka Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih murid-murid yang masih sudi menonton Teroka di Didik TV KPM. Bersama-sama dengan Nisa ialah Sensei Aisyah dari SK Putrajaya Presin 11-3 dan juga murid-murid dari sekolah yang sama. Tadi kita dah tahu apa itu pengaturcaraan. Murid-murid pun dah kongsikan apakah kebaikan-kebaikan produk-produk ataupun perkakasan yang ada pengaturcaraan padanya. Betul, jadi jom kita Nisa nak teruskan sesi kita. Silakan Cikgu Aisyah. Okey, so sekarang sekarang kita masuk kepada pengenalan kepada algoritma. Ya, yang Sensei dah sebutkan tadi. Ya, betul. Okey, so sebelum tu Sensei ulang balik pembelajaran kita. Algoritma untuk tahun 4 kita fokuskan kepada slot tu kawalan jujukan. Baik. Okey. So boleh murid-murid siapa-siapa boleh bantu Sensei bagi tahu apa maksud algoritma? Ada nak kongsikan? Ada nak kongsi? Laju. Angkat tangan. Oh, laju. Kita tanya. Pilih jenis nak mana? Kita pilih saya nak pilih adik Akil. Silakan Akil, Akil kongsikan. Ha, Akil. Masa algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah atau melaksanakan suatu tugasan. Laju nak pergi mana langkah jenis tadi. Okey, saya jelaskan lebih terperinci dan lebih mudah senang difaham untuk murid-murid yang berada di rumah. Okey, algoritma ni ialah langkah-langkah yang kita atur untuk menyelesaikan masalah ataupun situasi. Masalah tu macam mana, Nisa? Contohnya masalah saya nak buat air coklat. Kan? Masalah saya nak buat air coklat. So saya senaraikan langkah-langkah macam mana nak buat air coklat. Situasi tu pula macam mana? Situasi tu contohnya saya nak pergi sekolah bangun pagi. Nak pergi sekolah macam mana? Saya punya langkah-langkah nak pergi sekolah tu. Itu yang dipanggil situasi. Dan ingat, algoritma ada masalah dan situasi. Ada masalah, ada situasi. Itu dia algoritma. Yang penting, langkah-langkahnya kita nak susun. Baik. Dan langkah-langkah tu boleh disusun dengan dua cara, iaitu menggunakan sudokod ataupun carta alif. Ini yang kita dah tanyakan murid kita tadi. Tapi nak tanya apa sekali lagi ke? Nisa? Boleh, kita nak cuba murid yang lain pula. Boleh, Nisa pilih. Siapa nak cuba jelaskan sekali lagi apa itu sudokod? Apa itu carta alif? Sudokod dulu. Ada yang angkat tangan? Okey, kita bagi bunga lah dulu. Kita bunga Adriana. Boleh bunga kongsikan yang satu tu. Okey. Silakan Adriana. Pesudokok menunjukkan langkah demi langkah melaksanakan tugasan dari mula hingga tamat. Langkah demi langkah. Ya, tapi Sensei rasa macam tak komplit lagi lah. Boleh tak siapa-siapa tolong komplitkan? Okey, maksudnya lengkapkan jawapan Adriana tadi. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba lengkapkan? Zakir, silakan Zakir. Zakir, lengkapkan.
Surukot ialah satu set penyataan dalam bahasa biasa. Mhm. Ah, set mudah dalam bahasa biasa. Mudah dalam bahasa biasa. So boleh kita tengok kat sini, Kak Lisa? Boleh, cikgu. Ah, okey. Tadi dia cakap dalam cerita yang biasa, okey, kita nak senaraikan langkah-langkah dalam bahasa biasa dari mula sehingga tamat. So ini ialah contoh sudoku. Contoh sudoku, sensei nak buat air kopi, kopi pula, air coklat. Sensei suka air coklat kan? Okey, nak buat air coklat. So sensei senaraikan langkah-langkah guna bahasa biasa. Guna bahasa biasa dan bermula dengan mula, dari mula dan kita akhiri dengan tamat. Contohnya ya, mula-mula kita kena masukkan air panas ke dalam cawan. Baik. Kemudian kita masukkan serbuk coklat. Seterusnya kita masukkan gula, kemudian kacau sehingga larut. Baik. Dan seterusnya sedia untuk diminum. Tamat. Selesai masalah saya nak buat air coklat tadi. Jadi ini dia langkah-langkah contoh kepada sudoku. Mungkin ada yang masih tertanya-tanya, macam mana ni cikgu? Macam mana ni? Tapi senang cerita, awak senaraikan menggunakan bahasa biasa. Macam mana kita cerita? Macam mana cerita kita cerita langkah dekat orang, macam tu kita cerita dalam sudoku. Walaupun sebutan je macam susah kan, advance sikit kan, tapi sebenarnya mudah je dalam bahasa biasa. Okey. Alright, so kita boleh pergi kepada carta alif. Boleh, sensei. Alright. Carta alif pula. Okey. Sebelum tu sensei nak tanya murid-murid dulu, apa maksud carta alif? Siapa nak cuba? Angkat tangan. Oh, ramai yang angkat tangan. Kita tanya Akil lah. Silakan Akil, apakah maksud carta alif ni, Akil? Maksud carta alif ialah langkah-langkah penyelesaian masalah secara grafik. Dia cakap langkah-langkah penyelesaian masalah dalam bentuk grafik. Apa dalam bentuk grafik tu kita tunggu sekejap. Tapi saya rasa jawapan Akil pun tak lengkap juga. Ada yang nak bantu lengkapkan jawapan Akil tak? Ada yang nak bantu lengkapkan Nadir. Silakan Nadir lagi. Simbol dalam carta alif dihubungkan dengan anak panah. Simbol dalam carta alif dihubungkan dengan anak panah. Okey, so saya ringkaskan je, Nisa. Okey, carta alif ni kita menggunakan bentuk geometrik. Okey, bentuk geometrik. Yang pertama kita tengok sebelum tu kita perkenalkan dulu bentuk-bentuk geometrik. Saya boleh, tak ada masalah cikgu. Okey, so kita bermula dengan bentuk mula tu, warna pink tu. Yang ini ya, yang merah jambu ini. Ya, itu ialah bentuk geometrik bagi mula, simbol terminal. Kita guna bentuk tu mula dan tamat. Jangan guna masa proses tu, Kak Nisa. Baik. Okey. So ingat simbol ni ialah simbol fungsinya mula dan tamat. Tamat. Okey. Seterusnya kita pergi pada yang hujung sekali yang dekat dengan Nisa tu. Baik. Simbol input dan output. Simbol input dan output ni contohnya tadi kan sensei cakap masukkan, keluarkan. Contoh masukkan gula, masukkan kacau coklat gula. Input. Kacau tu tak jadi masukkan. Tak jadi masukkan. Sebab dia proses. Tak penting, sensei terangkan. Baik. So input dan output ni bila kita masukkan dalam benda tu dan kita keluarkan dia dalam benda tu. Contoh contoh kita buat air teo. Okey, Kak Nisa, air teo. Okey, kita masukkan gula. Masukkan uncang teh. Itu input. Kalau output, keluarkan uncang teh. Betul tak? Kalau lama-lama ni pahit, betul tak? Ada orang tak suka pahit. Itu yang input dan output. Baik. Boleh faham? Sekarang baru faham. Okey, seterusnya kita pergi kepada simbol proses. Segi empat tempat ni kan? Okey, segi empat tempat ni dia fungsi dia ialah proses. Okey. Okey, kita guna ni macam tadilah. Proses dia macam dia tak ada apa-apa keluar masuk. Kita ni kan dia. Kita kacau sehingga larut tadi. Sehingga sebati, sehingga larut. Itu ialah proses. Sekarang kita guna simbol segi empat tempat ni. Okey. Alright, dan seterusnya. Di sini kita ada macam bentuk anak panah ni, cikgu. Simbol anak panah ni mudah je. Dia menunjukkan simbol aliran. Dia lah yang menghubungkan semua-semua simbol yang ada di hadapan ini. Jadi boleh aliran dia. Jangan tak boleh tinggal ini, cikgu. Tak boleh. Kalau tinggal, terputus carta alif tu. Baiklah. Sama dah warna pula dengan baju saya. Cantik pula. Bolehlah.
Baik cikgu, ini adalah simbol-simbol ataupun bentuk-bentuk geometrik yang murid-murid boleh gunakan untuk carta alif kita, betul, betul tak cikgu? Betul Nisa. Okey, baiklah. Jom kita lihat pada carta contoh alif. Contoh pula, okey? Alright, so jom kita tengok pada contoh. Okey, carta alif sama saja disusun ikut juga dengan persudukut, cuma dia masuk dalam bentuk grafik ataupun geometri. Yeah. So macam tadi simbol mula tadi boleh kat, boleh Nisa pegang simbol yang mula? Ha, simbol mula. Saya dah mula. Jumpa dah. Kena guna simbol ini. Okey, kena guna simbol ini mula. Yeah. Kemudian kita gunakan tadi simbol aliran pandai. Mm-hmm. Simbol aliran, kemudian kita tuangkan air panas ke dalam cawan. Ha, sama je, cuma bentuk dia yang berbeza. Baik. Okey, tuangkan air panas ke dalam cawan. Kemudian kita alirkan lagi. Lepas dah tuang air panas tu, kita masukkan serbuk coklat ke dalam cawan. Mm-hmm. Okey, seterusnya kita alirkan lagi. Lepas masukkan serbuk coklat, kita masukkan gula. Baik. Lepas masukkan gula, kita kacau sehingga larut. Ya. Yeah. Seterusnya dah kacau-kacau tu, ha, sedialah untuk diminum. Sedapnya, kan? Dan jangan lupa simbol untuk tamat. Betul. Maklumlah, nanti dah kacau-kacau air, dah minum sedapnya air coklat ni. Lupa pula nak letak tamat. Jangan, jangan, jangan. Nanti tak ada pengakhiran buat air tu kalau kita minum je kan. Okay. Baik. Alright. So, jadi, saya lihat ada perbezaan pada bentuk-bentuk. Boleh ke cikgu kalau saya nak guna bentuk geometrik yang lain? Sebab tadi sensei dah fokuskan dah. Bahasa je. Oh, yeah, itu ayat bahasanya. Dia. Okey. Untuk tahun 4, kita hanya menggunakan simbol ini sahaja. Baik. Sebab dia kawalan jujukan. Nanti mungkin tahun 5, kita ada simbol tambahan. Wow. Ha, mungkin simbol pengulangan ataupun simbol dan lain-lain lagi lah. Baiklah. Jadi ini adalah 4 bentuk geometri atau simbol yang digunakan untuk topik kita pada hari ini bagi tahun 4. Nah, macam mana murid-murid boleh ikuti setakat ini? Okey so, ke? Nisa nak tahu tak apa minuman kegemaran murid? Mestilah kita nak tahu. Jom kita tanya seorang-seorang. Kalau seorang. Sensei suka air coklat, kita tanya. Kita mulakan dengan Adriana. Adriana, suka minum air apa? Adriana suka minum air apa? Lychee. Lychee. Wah, sedapnya. Air lychee. Kita tanya kepada Zakir. Zakir suka minum apa, Zakir? Saya suka minum air sirap. Air sirap. Air kenduri. Sedap tu. Okey, kita tanya kepada Akil. Akil suka minuman yang macam mana, Akil? Saya suka minuman buah, iaitu air apple. Oh, suka jus apple. Wow. Ini nak tanya Nadif ni. Nadif suka apa pula, Nadif? Saya suka air oren. Air oren. Semua air sedap-sedap ni, Nisa. Macam mana ni? Tak apa, kejap lagi kita beli cikgu ya. Boleh. Okey. So, kita nak minta murid buat boleh? Murid di sini dan murid di studio. Ya. Boleh kita buat sama-sama tak? Sudokut dan carta alif. Boleh cikgu. Jadi semua dah bersedia? Semua dah bersedia. Masing-masing nak buat air kegemaran sedia. Masing-masing. Dia dah tunjuk macam ni. Minuman anda semua dah double thumbs up. Jadi murid-murid dalam talian pun dah bersedia. Murid-murid di rumah boleh lakukan aktiviti ini bersama-sama. Sekali lagi cikgu, apa yang mereka perlu lakukan untuk mulakan sudokut mereka dan carta alif mereka? Ya, yang pentingnya guna bahasa biasa dan bermula dari mula dan ada perkataan tamat. Manakala kalau algoritma mula gunakan simbol yang betul, jangan salah simbol ya. Kita nak check murid-murid punya hasil kerja. Ada yang dah untuk siapkan sudoku. Ke? Ada yang dah siap ke? Kalau dah daripada awal? Thumbs up. Kalau ada yang dah siap, thumbs up. Wow, mereka dah bersedia awal. Siap angkat tangan lagi. Okey. Adriana, kenapa tu angkat tangan tu? Adriana nak dikongsikan. Silakan Adriana. Untuk sudokut Adriana. Kalau Adriana nak kongsikan. Masukkan perisa lychee ke dalam jar. Okey. Masukkan gula ke dalam jar. Baik. Gula, baik. Masukkan air panas ke dalam jar. Baik. Kemudian? Kacau sehingga gula larut dan sebati. Baik, seterusnya? Masukkan ais ke dalam jar. Baik, dan? Tuangkan air ke dalam jar. Tuangkan dalam gelas. Gelas. Ada lagi langkah seterusnya? Tak ada. Tamat. Tapi sensei ada nampak kesalahan pada Adri Adan. Tapi yang terbaik, yang betulnya semua langkah-langkah dia waktu betul. Tanya. 5 bintang. Cumanya tadi Adri Adan lupa nak sebut
Mula. Tak apa, tak apa, kita dalam proses belajar. Betul, okay? Tu. Lepas ni boleh lakukan lagi sekali, banyakkan latihan untuk mantapkan lagi. Betul. Gaya menulis sudokot yang betul. Kita nak tengok murid yang lain, cikgu. Betul. Sudokot juga ke? Sudokot juga. Okey, pilih je. Kita tanya Zakir. Ya, Zakir. Kongsikan sudokot macam mana Zakir nak bancuh ataupun nak siapkan minuman kegemaran Zakir. Silakan. Kongsikan. Mula-mula. Okey, mula-mula. Oh, dia ada masukkan cakap. Masukkan sirap ke dalam jug. Baik. Sirap ke dalam jug. Masukkan gula ke dalam jug. Masukkan gula ke dalam jug. Masukkan air panas sedikit. Ya. Kacau sehingga sebati. Baik. Masukkan air sejuk separuh jug. Seterusnya. Okey. Masukkan ais ke dalam jug. Baik, okay, baik. Tuangkan air sirap ke dalam gelas. Baik. Dan sedia untuk diminum. Kemudian tamat. Lagi satu? Tamat. Lagi satu? Lagi satu tamat. 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 Dia malu pula nak sebut tamat tu. Dia tamat, dia panjang sikit tamat tu. Baik. Tapi terima kalau kasih. Kisah perasan, okey. Zakir punya sedekut ni mungkin agak panjang. Sebab dia tambah ais sebenarnya. Betul. Sirap ais kan tadi. Okay. Sebab saya lihat mereka ada langkah di mana nak membancun, nak melarutkan gula, gunakan air panas dahulu. Baru betul. Masukkan air biasa. Betul. Kemudian masukkan ais. Itu langkah yang betul. Malu cikgu tidak terikat kepada berapa langkah. Tak kisah. Ikut cara yang betul. Tapi nanti kalau sekiranya murid tidak menggunakan langkah-langkah yang betul, kemungkinan mungkin air dia kurang menjadi. Sebab tu kita kena ikut langkah-langkah yang betul. Baiklah, Sensei, kita dah lihat murid, dua orang murid berkongsi berkenaan dengan sudokot mereka. Kita lihat carta air boleh? Carta air pula, jom. Jom. Kita cuba dengan Nadif. Nadif lah pula, okey. Nadif dah siapkan carta air, boleh tunjukkan? Tunjukkan dekat kamera boleh, Nadif? Kita nak lihat. Nampak ke Nisa? Ataupun bila biar murid baca dulu, kita boleh tunjukkan simbol dekat murid. Boleh, tak ada boleh masalah. Okey, okay. Adif boleh bacakan carta alif Adif. Mula. Mula. Masukkan air sejuk ke dalam jug. Okey. Masukkan bancuhan oren ke dalam jug. Okey. Masukkan gula. Okey. Kacau sehingga larut. Ya. Tuangkan air oren ke dalam gelas. Okey. Dan tamat. Okey. Tamat. Kita nak pastikan simbol yang Nadia guna tu betul boleh tak? Nisa tolong Sensei pegang dua kod yang hujung dan Sensei akan pegang dua kod ini. Boleh tak? Bukan dua kod, dua simbol. Dua bentuk. Okey. Okey. So bentuk mula Nadif. Bentuk mula Nadif betul tak yang berwarna pink? Simbol yang berwarna pink. Betul? Ya, baik. Okey. Kemudian simbol aliran menggunakan anak panah ini betul? Betul. Betul. Baik. Kemudian masukkan menggunakan simbol yang ada warna kuning tu. Ya. Betul? Betul. Ya. Betul. Seterusnya masukkan apa tadi Nadif? Masukkan parti oranye. Masukkan. Ya. Ada kan boleh bentuk input dan output. Betul? Betul. Ya. Betul. Lagi Nadif? Masukkan gula. Masukkan gula. Lagi sekali. Yang tu lagi. Betul. Ya. Betul lagi. Sehingga larut. Agak-agak yang mana? Yang mana? Yang Sensei pegang ke yang Nisa pegang? Yang cikgu pegang. Yang cikgu pegang. Dia pun cikgu sekali. Yeah. Okey, boleh. Ini. Okey, betul. Baik. Seterusnya, Nadi? Tuangkan air. Tuangkan air. Bentuk yang mana? Bentuk mana? Input dan output. Bentuk yang ini. Bentuk input dan output. Dan sebab tamat. Apa tuangkan? Ya. Tamat. Tamat. Tamat yang mana? Yang ini. Mana? Ke yang ini? Yang warna apa? Yang dengan yang warna pink. Yang warna pink. Merah jambu yang ini. Warna pink. Merah jambu. Merah jambu. Okey. Baiklah. Nampaknya lengkaplah carta alir Nadif. Kita nak tengok carta alir seorang lagi murid. Tetapi sebelum itu kita akan bergerak seketika. Boleh? Murid-murid di rumah, siapa yang sedang buat carta alir atau sudokot anda, boleh teruskan aktiviti. Jumpa anda selepas ini di Teroka, Didik TV, KPM. Didik TV, KPM. Didik TV, KPM.
Terima kasih kerana anda masih menonton Teroka di Didik TV KPM. Cikgu, sebentar tadi kita telah lihat hasil kerja murid-murid. Betul. Ada yang kongsikan sudokod, ada yang kongsikan carta alih. Betul. Tadi kita dah lihat carta alih seorang lagi murid sewaktu kita berhenti rehat tadi. Nampaknya banyak kita telah pelajari tentang asas pengaturcaraan. Nah, inilah cikgu ni, sebut-sebut air coklat, air oren pagi-pagi ni. Dah siap dah air cikgu? Dah siap dah air saya. Dah siap. Saya kacau-kacau ke sini je. Baiklah. Nampaknya kita sebenarnya dah di hujung-hujung waktu sesi kita hari ini, cikgu. Cemburu betul masa dengan kita. Tapi tak mengapa, bagi adik-adik yang mungkin baru sampai di hadapan kaca televisyen, cikgu, boleh ulang tonton episod ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Mungkin cikgu Aisha atau sensei boleh kongsikan dengan kita apa yang telah kita capai pada hari ini. Atau kita nak tanya murid-murid kita di sini. Saya kongsikan dululah. Baik, boleh. Okey. Hari ini kita dah belajar apa itu pengaturcaraan. Yeah. Kita dapat tahu perkakasan yang ada pengaturcaraan, perkakasan yang tiada pengaturcaraan, kebaikan perkakasan yang ada pengaturcaraan. Dan yang kedua, kita dapat tahu apa itu algoritma, apa itu sudokod, apa itu carta alih. Betul kan? Dan seterusnya, kita dapat tahu dan kita dapat tulis terus. Dapat tengok contoh-contoh dan kita dapat tahu macam mana kita nak selesaikan masalah dalam bentuk masalah ataupun situasi. Dan murid-murid semua dari SK Putrajaya Presiden 11.3 juga telah menunjukkan bahawa mereka faham apa itu algoritma, apa itu asas pengaturcaraan dengan berkongsi maksud dan definisi serta menunjukkan hasil kerja mereka dalam sudokod dan juga carta alih. Sensei, kita tanya murid-murid apakah yang mereka apa telah yang dapat belajar atau capai dari hasil penerokaan kita pada hari ini? Silakan. Awal, awal, Akhil nak jawab. Akhil. Silakan awal. Akhil. Okay. Saya dapat tahu tentang langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Mungkin ada murid lain lagi ada yang nak tambah? Nak tambah ke? Adriana. Silakan Adriana. Saya dapat menulis sudokod dan melukis carta alih dengan betul. Ya, Adriana dapat tulis sudokod dan carta alih dengan betul. Saya lihat Zakir, murid kita yang paling aktif pagi ni nak kongsikan. Silakan Zakir. Saya dapat tahu perkakasan yang ada pengaturcaraan. Contohnya mesin basuh, telefon pintar dan lain-lain. Ini perkakasan atau peralatan yang ada di pengaturcaraan. Kita. Betul, yang kita guna seharian, betul tak? Betul. Kita tanya Nadif lah. Nadif senyum-senyum je. Senyap je di bawah. Ada yang Nadif nak tambah tak? Saya dapat menjelaskan masa algoritma, sudokod dan carta alih. Ya, itu dia. Maknanya semua murid ini dah mencapai hasil pembelajaran yang kita nak capai. Alhamdulillah. Jadi tahniah kepada adik-adik. Tepuk tangan. Double thumb up lah kata Nisa. Seronoknya. Jadi murid-murid di rumah pun bolehlah selepas ini tulis ataupun senaraikan langkah-langkah sudokod anda. Practice make perfect. Ya, practice make perfect. Itu kalau dalam bahasa Inggeris. Jadi latihan akan memantapkan, mengukuhkan lagi penguasaan anda. Murid-murid di rumah, cikgu, kalau nak lihat dengan lebih terperinci tentang topik ini, ada dalam buku teks tak, cikgu? Ada. Pastinya ya. Pastinya ada dalam buku teks. Muka surat 80. Ya, muka surat 80 tahun 4. Tahun 4. Bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Terima kasih sekali lagi Cikgu Aisyah. Sama-sama. Ataupun sensei kerana sudi bersama-sama dengan kita. Terima kasih pada juga, hari ini. Tidak dinafikan sebenarnya topik ini sangat-sangat penting dan kita gembira kerana mengikut silibus yang terbaru iaitu KSSR telah memasukkan topik asas pengaturcaraan ini kepada usia sangat muda. Betul tak, cikgu? Betul. Memandangkan dunia kita sekarang ni pun maju. Betul. Teknologi tinggi. Ya, betul. Dia nak mendedahkan kepada murid pekerjaan nanti yang akan datang nanti. Ya, baiklah. Dan seperti kita tahu, di sekeliling kita sebenarnya banyak sangat-sangat, mungkin hampir semua produk, peralatan atau perkakasan yang dilengkapkan dengan pengaturcaraan. Nah, jam tangan pun ada pengaturcaraan yang zaman sekarang ni. Betul. Jam dinding, jam biasa kipas. Kipas yang pun gunakan, dah kan. Ya, alat kawalan jauh sebentar tadi. Saya nak tanya kepada Adriana lah. Adriana, di hadapan Adriana, apa peralatan atau perkakasan yang Adriana tahu dia ada pengaturcaraan padanya? Betul-betul ke hadapan Adriana? Yang Adriana tengah tengok sekarang ni?
jam digital. Jam digital. Dia tengok depan ni pun. Mungkin kita nak tanya pada Zakir. Okay. Di hadapan Zakir, apa peralatan yang ada pengatur caraan? Komputer. Yeah. Komputer. Komputer River atau komputer biasa. Nadif, dekat rumah Nadif ada peralatan apa yang ada pengatur caraan? Kipas pintar. Kipas pintar. Wow. Canggih rumah Nadif ni. Nasib baik PKP. Kalau tak, Kak Nisa nak datang tengok rumah Nadif. Ada kipas pintar kat rumah dia. Kita tanya kepada Akil. Akil, apa peralatan yang Akil ada atau ada di rumah yang ada pengatur caraan? Banyak sangat ni, dah fikir dulu. Vacuum. Vacuum ataupun penyedut hampa gas. Rajin-rajin menolong mak di rumah ya. Yeah. Okay. Baiklah, itu dia sedikit perkongsian daripada murid-murid kita. Terima kasih sekali lagi Sensei Aisyah dan juga murid-murid SK Putrajaya Presin 11.3. Terima kasih kepada semua yang menonton kami di Teroka hari ini. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Pastinya kami menyediakan anda pelbagai informasi dan juga perbincangan topik-topik mata pelajaran yang menarik. Kita jumpa lagi dan kita akan akhiri episod kali ini dengan lagu istimewa untuk anda semua. Jadi jom kita nyanyi sama-sama. Jumpa lagi. Saya Nisa K. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye semua. Jom kita nyanyi, cikgu. Marilah kita sama-sama belajar tentang atur cara. Dalamnya ada algoritma. Tunjukkan langkah dan juga cara. Sudoku pula jalan cerita. Dari mula hingga tamat. Catat alif pula ada simbol. Simbol yang perlu kita ingat. Mari, mari, mari kita belajar. Mari, mari, mari kita belajar. Didik TV.